diinformasikan pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2023, terima informasi dari Bapak Saipul, pemilik Sati Beach, bahwa melaporkan satu warganya atas nama Amirkan Gea, Desa Vino, Kabupaten Nias Utara, dilaporkan hilang saat melaut sejak dini hari tadi. Dicurigai korban hilang akibat cuaca buruk yang terjadi sejak dini hari hingga pagi hingga siang hari ini di sekitar wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Khususnya gabungan dari Basarnas Nias menurunkan satu tim dengan jumlah 7 personil dengan alat aqua ace, kemudian alat peralatan perasa air dan juga rescue car dan juga LCR guna menuju lokasi. Nanti di lapangan akan berkoordinasi dengan pihak atau potisar yaitu dari stakeholder dari TNI dan Polri dan juga masyarakat. Hingga pukul 15.00 hari ini, setelah terima informasi, korban masih belum ditemukan dan tim langsung tunjukkan ke lokasi untuk menemukan korban. Sekian, terima kasih. Sama kita? Yes! Luar biasa! Dan informasi terbaru, pada pukul 20.00, korban atas nama Amir Kengi ditemukan dalam kondisi selamat sejauh kurang lebih 40 km dari LKP Duga. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar perairan Gunung Stoli dari pesisir pantai sekitar 1 km. Saat ini korban dalam proses evakuasi dibawa oleh tim SAR gabungan dan juga masyarakat menuju ke rumah korban ataupun tempat terdekat untuk evakuasi dan meminta keterangan untuk selanjutnya. Dengan ditemukan korban, operasi dinyatakan tutup dan operasi SAR dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan satu masing-masing. Sekian, terima kasih.